sempat mau nyerah juga, cuman ya nggak mungkin dong tiba-tiba kita udah ini tiba-tiba mau nyerah gitu loh. Ya udah akhirnya kita kembangin terus sampai alhamdulillah nemu rasa yang pas. Waktu pertama kali jualan lakunya berapa banyak tuh kak? Awal-awal cuman 200 kak. 200 biji. Iya. Oke, terus? Terus ya kita nggak nyerah gitu aja. Kita usahain nih gimana caranya biar maju gitu. Alhamdulillah kak sekarang udah 1200. 1200 paling banyak ya. Sekali goreng berapa banyak mas? Paling sebok bang. Sebok isinya berapa? 50. 50 sekali goreng tuh? Iya. Oke mantap. Ini yang rasa apa nih? Ini rasa ayam suwir pedas. Oh pedas semua di sini? Ada kejunya. Oh ada kejunya. Baik, tangan kita baik. Ini gorengnya pakai minyaknya nggak terlalu panas ya? Apa udah panas terus didimin? Ini kalau udah panas terus dimatiin gitu ya? Iya mas. Jadi tuh kalau misalnya minyaknya terlalu panas, jelek mas. Oh iya, jadi nggak bagus ya? Nggak bagus. Kok berapa banyak nih mas hari ini? 600 biji. Jadi satu box isinya 50. Sekarang bawa hari ini 600 biji totalnya ya? Iya. Satunya berapa harganya? 2000-an mas. 2000, semuanya sama? Sama mas. Oh, oke. 2000 kali 600, wih mantep juga nih. Ini rasa apa kak? Ini rasa ayam. Ayam. Oh banyaknya ayam ya? Ayam ya. Sellernya ayam kak. Ayam. Ya. Ayam pedas ya? Iya. Kak biasanya paling banyak bawa berapa biji kak? Kita bisa tembus 1300-an kak. 1300 dikali ya. 2000. Iya. Berapa tuh kira-kira? 2.600.000 lah. 2,6 ya? Iya. Wow, mantep banget nih. Ini gorengnya lama juga ya, Kak? Ya, gimana ini? Apa, apinya? Iya. Ini memang harus diaduk-aduk, Kak? Iya, karena kalau nggak diaduk, ntar hasilnya nggak mengembang. Ada nempel kali ya? Iya. Rasanya apa aja sih, Kak? Ada ayam sama keju, Kak. Jadi dua aja? Biasanya ada tahu acit, cuma sekarang lagi nggak ready. Oh gitu, jadi sekarang ready-nya ayam sama keju. Iya. Yang keju itu ada warnanya ya? Iya. Hijau itu? Iya. Ini kalau paling cepat habis jam berapa, Kak? Biasanya jam 11-an udah habis. Jam 11-an? Ya, lumayan. Cuma kita ready terus. Ready kita, terus? Habis isi, habis isi gitu? Iya. Ini buatan sendiri? Buatan sendiri. Buatan sendiri ya, mantap. Untuk minyaknya bisa berapa banyak nih, Kak, satu kali goreng? Kurang lebih 4 liter. 4 liter satu ini? Iya. Berarti sehari bisa ngabisin berapa banyak? Ya, kurang lebih 10 deh. 10 ada ya? Iya. Jadi sekali goreng 50-50 ya? Iya. Banyak juga nih. Muat ya? Waktu goreng gini ada yang gagal gak sih kak? Ada yang copot atau gimana? Iya, suka ada yang gagal karena dalam pencetakannya kurang ini, kurang apa ya, kurang tekan. Kurang tekan ya? Iya. Jadi lepas gitu ya? Iya. Sore kakak. Iya, sore. Wah ini kakak yang punya usaha apa nih, cireng isi ayam? Iya, benar. Oke, boleh tahu nah, kakak namanya siapa kak? Seliana. Seliana? Iya. Oke, Kak Seli, ini udah berapa lama sih kak usahanya kak? Oh, udah dari bulan November. November, berarti berapa bulan tuh ya? Lumayan lah ya? Iya, udah benar, udah lumayan. Gimana nih? Alhamdulillah lancar? Alhamdulillah, membantulah, sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu iya. Ya, oke. Idenya gimana bisa punya usaha kayak gini nih? Dari sosmed sih, Kak. Aku dari sosmed, terus dari TikTok juga, YouTube. Belajar-belajar, tadinya tuh nggak ada kepikiran mau dagang ini, terus penasaran dari teman-teman juga, ya akhirnya bukalah ini. Gitu.
Jadi resepnya lihat dari YouTube juga? Iya, dari YouTube, dari TikTok. Semuanya itu? Iya. Wih, keren juga. Rasanya tuh gimana jadinya dari pembeli itu? Awalnya banyak yang gagal tuh, Kak. Sempat mau nyerah juga, cuman ya nggak mungkin dong tiba-tiba kita udah ini tiba-tiba mau nyerah gitu loh. Ya udah akhirnya kita kembangin terus sampai alhamdulillah nemu rasa yang pas. Di bulan puasa gini nih gimana nih kayaknya? Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah, Kak. Rame, iya, ya. Rame banget. Yeah. Wih, mantap. Waktu awal-awal buka kayak gini nih boleh tahu nggak, Kak? Modalnya berapa, Kak? Modal ini yang semuanya udah sama gerobak atau modal? Semuanya itu ya kurang lebih 5 jutaan lah, Kak. Cuma 5 juta? Iya. Berarti udah balik modal dong pasti? Iya, alhamdulillah sih. Berapa lama, Kak? Kurang lebih 2 bulanan deh. 2 bulan? Wah, cuma jualan begini doang 2 bulan udah balik modal? Iya. Keren alhamdulillah. Banget. Alhamdulillah, Kak, ya? Iya. Wih, terus udah bisa ngapain aja nih berapa bulan ini nih? Dari hasil ini? Udah bisa kemana-mana nih. Kemana aja? Iya, jalan. Terus ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya. Ngasih peluang untuk orang banyak lah ya. Kayak betul. Mempekerjakan orang. Mempekerjakan orang, iya, betul. Jadi di sini karyawannya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. 4 orang? 5 sama yang dagang itu, satu lagi itu kopi. Jadi kakak punya usaha banyak juga nih, Kak? Ya alhamdulillah. Apa aja, Kak, selain ini, Kak? Oh, cilung, cireng, sama warung kopi. Warung kopi juga? Iya. Omset tertinggi berapa di sini, Kak? Ya udah di atas 2 jutaan lah. 2 jutaan ya, iya, per hari? Iya. Wih, mantap. Kalau boleh tahu nih modal hariannya berapa, Kak? Modal harian ya. Kayak bahan-bahannya gitu. Bahan-bahan 1,2-an lah. Karena kita enggak pakai-pakai bahannya, pakai-pakai yang lumayan juga, yang premiuman lah. Oh, jadi enggak abal-abal nih. Iya. Jadi tetap rasanya enak nih. Benar. Enak. Ada harga, ada kualitas lah ya. Oh, gitu. Iya. Jadi harganya 2.000-an ya? Iya, harganya 2.000. Oke, mantap. Kak, itu sausnya pedes enggak, Kak? Iya, pedes, Kak. Pedes banget enggak? Enggak sih, sedang aja ya. Ya jadi enggak pakai cabai di sini ya? Enggak. Eh tapi ada cabai juga tuh. Ada, keluarnya kalau ya? Batahu. Batahu aci. Jadi yang paling favorit ayam ya? Iya, ayam. Karena pedas. Enggak ada yang enggak pedas nih? Yang enggak pedas cuma keju aja. Iya. Oh. Ini kan kalau udah digoreng di rumah tuh bisa berapa lama? Enak, masih enak. Di kulkas. Kalau di kulkas sampai 3 hari. Kalau digoreng? Iya. Kalau belum digoreng? Oh, belum digoreng. Kalau udah digoreng mungkin 1 hari karena hari ya? Bakal keras. Keras ya, ya dia lama-lama ya. Oh, berarti kalau yang enggak digoreng tuh kalau belum digoreng 3 hari bisa ya. Di rumah tuh, di kulkas ya. Berapa banyak nih? Ini 30.000. 30.000 berapa? Berarti 15 ya. Iya. Paling banyak orang beli berapa, Kak? Bisa sampai 50.000. 50.000. Iya. Berarti 25 ya? Iya. Oh, di sini ada bumbu itunya, Kak. Dikira buat di sana. Karena selera. Seperti 10.000 isi 5, Kak. Rasa apa aja nih, Kak? Ada balado, asin, barbecue, sama pedas. Rata-rata 10.000 ya? Iya. Ada gak orang beli 4 biji gitu? Ada. Ada aja ya? Cuma jarang. Jarang. Pengen nyobain kali ya? Iya. Gak boleh deh. Ada apa aja? Asin, balado, pedas, balado aja. Gabungin aja.
Kak Sally, boleh dikasih motivasi nggak Kak? Buat para pemula, semangat ya, jangan mudah menyerah. Ya jangan ragu, harus tetap semangat. Semangat ya. Okay. Pengennya kedepannya gimana nih Kak? Oh makin rame Kak. Okay, makin rame. Nanti kita mau ngeluarin varian baru juga sih, rencananya. Emang apa aja sih di sini? Oh ini baru ada tahu aci, cireng isi ayam pedas sama keju. Itu aja ya? Iya. Rencananya ada lagi nanti? Ada, nanti aku pengen nambah dua menu lagi. Oh. Ayam, sosis sama bakso. Oke. Kak Sally, kasih tahu nih orang kalau mau mampir di sini alamatnya di mana Kak? Oh di samping apartemen Kalibata City, Penguyuban Kaki 5. Itu aja ya? Iya. Bukanya dari jam berapa Kak? Dari jam 4 sampai habis aja sih. Oh ya, di sini kalau orang mau beli mentahnya bisa nggak sih Kak? Oh, bisa banget, ke bisa IG-nya banget. Aja. Ke IG-nya apa tuh Kak? Cireng Cilung Kalibata. Itu? Iya. Oke, itu kalau belum digoreng, taruh di rumah berapa lama tahannya? Kita nggak pakai pengawet Kak, jadinya kalau di suhu ruang tuh nggak tahan lama, jadinya harus di kulkas. Berapa iya. lama tuh Kak? Sehari. Kalau di suhu ruang nggak sampai sehari malah. Oh gitu. Karena kita nggak pakai pengawet, takutnya ayamnya yang agak asem Kak. Oh gitu, iya. Jadi ini emang nggak pakai pengawet ya? Iya. Jadi fresh ya? Iya, fresh. Setiap hari bikin ya? Iya. Kita tiap hari bikin. Habis bikin. Tapi ini selalu habis nih Kak? Alhamdulillah ya. Habis terus. Mantap. Oh, langsung cobain aja nih ya. Cireng isi ayam pedas dan isi keju. Wow, ini sudah menjelang buka ya. Buka puasa, ngabuburit di Kalibata City. Langsung cobain aja rasanya seperti apa. Ini yang rasa ayam isi ayam pedas. Cobain. Harganya 2.000 satu biji ini. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak keras ya, karena dari tadi nih guys, dari sebelum maghrib udah digoreng, tapi tetap enak ya, gurih, kenyal-kenyal. Ini ayamnya di dalam, enak ya. Enak banget, gurih, asin, pedas. Cireng isi ayam pedas, mantap banget nih usaha kayak gini nih. Modal cuma 5 juta, cuma hitung beberapa bulan langsung balik modal. Mantap banget. Sini ada dua macam ya, ayam sama keju. Ini yang isi keju, jadi ditandain warnanya hijau gini. Kita cobain dulu. Kejunya di dalam. Enak. Nanti gue mau cobain di rumah ya, pakai saus ini. Jadi buat teman-teman nih, kalau lagi kulineran di Kalibata City, ngabuburit Kalibata City, jangan lupa mampir nih cobain nih cireng isi. Dan gue mau cobain makanan baru lagi ya, di sini ada cibai, ada cimol bojot ya. Jadi bukan singkatan nih? Iya bukan. Ini harga 10.000 segini? Iya. Ini bawang sama daun jeruk. Chili oil? Iya. Ini resep sendiri nih? Ini bikin enaknya tuh dari bumbu bawang sama daun jeruknya.